Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi bersama saya, Watif Eza. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India untuk lawatan rasmi 3 hari. Pesawat khas membawa Perdana Menteri mendarat di pangkalan Tentera Udara Palam pada 12.15 minit tengah malam waktu Malaysia. Ketibaan beliau disambut oleh Timbalan Menteri Kereta Api India, V. Somana, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Datuk Muzaffar Shah Mustafa dan Pesuruhjaya Tinggi India ke Malaysia, BN Reddy. Persembahan tarian tradisi negara India diadakan sebagai menyambut ketibaan Perdana Menteri. Mengiringi Perdana Menteri, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian Datuk Seri Tiong King Singh, Menteri Digital Gobind Singh Dio dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Steven Sim. Perdana Menteri akan bertemu Presiden India Draupadi Murmu diikuti mesyuarat bilateral bersama rakan sejawatnya Narendra Modi pada Selasa. India merupakan rakan dagang ke-12 terbesar Malaysia. Jenazah Guru Istiqomah Ahmad Rozi selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kubur Besar Bandar Pasir Mas Kelantan pada 11.50 minit malam tadi. Terdahulu, jenazah Allahyarham akan dituntut ahli keluarganya di Unit Forensik Hospital Melaka dibawa ke kediamannya di Kampung Kubang Badak untuk disolatkan. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan yang dihadiri anggota keluarga, saudara mara, rakan dan penduduk kampung. Adik Allahyarham Muhammad Irfan Ahmad Rozi berkata jenazah dibawa pulang ke kampung halaman untuk dikebumikan bagi menunaikan hasrat Allahyarham Istiqomah sebelum ini yang mahu pulang ke kampung. Istiqomah 33 tahun dilaporkan hilang di Kota Masai, Johor pada 27 Disember 2023 sebelum mayatnya ditemukan di Kampung Tanjung Rimau, Pulau Sebang, Alu Gajah, Melaka 31 Disember. Sebanyak 710 daripada 1,075 sekolah daif di seluruh negara sudah siap dibaik pulih setakat Ogos tahun ini. Daripada jumlah itu, 164 sekolah sedang dalam fasa pembinaan, manakala 201 lagi masih berada dalam proses pra pembinaan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inovasi baharu serta pembangunan yang disegerakan sangat membantu murid-murid menikmati suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan menyokong proses pendidikan dengan lebih baik. Kita memang pantau ketat khususnya sekolah daif ini kerana ia adalah antara keutamaan kita. Dan pastinya ia sentiasa dipastikan mengikut status ongoing, prabina dan mission kami lah untuk memastikan ia siap dengan sinergi daripada JKR khususnya. Beliau terdahulu menyaksikan majlis penyerahan projek Kementerian Pendidikan Malaysia di Sekolah Menengah Kebangsaan Bagan Terap di Sabah Bernam. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK yang kukuh sebanyak 5.9% pada suku kedua pertanda baik untuk Malaysia mencapai unjuran KDNK sekitar 4.0 hingga 5.0% tahun ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata antara faktor peningkatan KDNK suku kedua adalah peningkatan ketara pelaburan swasta. Kalau kita tengok, ya, pelaburan swasta meningkat 9.2% pada suku pertama 2024 dan pada suku kedua pula naik 12%. Kalau tengok pada sektor pembuatan pula, suku pertama naik 1.9%. Suku kedua naik 4.7%. Alhamdulillah, NIMP 2030 dah mula menampakkan hasilnya. Selain itu, lonjakan ekspor yang dipacu oleh permintaan global untuk produk Malaysia khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik turut menyumbang kepada peningkatan KDNK suku kedua. Berdepan risiko besar termasuk ditembak tentera Zionis atas faktor keselamatan, pesawat tentera terpaksa diguna dalam misi bawa rakyat Palestin yang cedera ke Malaysia. Laporan Muhammad Najib Mashur. Menurut Perdana Menteri, pelbagai pertimbangan dibuat sebelum misi dilaksana. Kata putus akhirnya dicapai. Tiada pesawat komersial digunakan. Sebaliknya, 75 pegawai dan anggota TUDM bersama dua pesawat pengangkut diatur gerak. Kita ambil di sempadan. Kena runding dengan kerajaan Mesir.
syaratnya mesti bawa pesawat tentera udara dan ada kelengkapan. Risikonya ada, jadi yang datang itu dia tahu risiko dia. Mungkin ditembak oleh peluru berpandu Israel. Jadi orang-orang yang di dalam pesawat itu, ibu yang mengiring anaknya tahu risiko dia. Dan ini hanya boleh dilakukan dalam pesawat tentera udara. Kita tidak boleh naik commercial flight. 127 warga Palestin terdiri daripada 41 pesakit dan 86 waris dibawa ke tanah air. Antaranya, individu kehilangan anggota badan dan cedera parah. Mereka kemudian dirawat di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur. Menurut penganalisis, selain kemahiran ketenteraan, kekuatan hubungan diplomatik turut digunapakai dalam misi mustahil itu. Hubungan diplomasi Malaysia yang bersifat neutral, objektif dan juga berkecuali dengan mana-mana blok ataupun kuasa besar yang lain, tetapi berpaksikan kepada kemanusiaan ini diterima dan digunakan secara neutral oleh negara-negara yang lain. Usaha Malaysia melaksanakan operasi berkenaan disambut baik orang ramai. Mereka pihak tentera lebih tahu keadaan di sana berbanding dengan menggunakan kapal terbang komersial. Jadi saya rasa apa yang dilakukan, saya rasa kajian telah dibuat. Jadi apa tindakan kerajaan yang sekarang ni memanglah wajar dilakukan. Jadi kita kena tolonglah mana-mana orang yang cedera, orang yang Palestin. Sekurang-kurang kita train dia, kita berikan dia semangat untuk dia terus hidup, tu terus berjuang. Sebagai rakyat Malaysia, kita wajiblah membantu sesama kita. So sepatutnya daripada dulu lagi kita bantu diorang. Tak kesannya untuk budak-budak kat sana kan. So memang wajarlah. Dengan strategi tersusun dan kekuatan tersendiri, Malaysia jadi negara Asia pertama berani menggerakkan misi berkenaan. Malaysia berunding selama 2 bulan dengan Kedutaan Mesir bagi tujuan ini. Ia dilaksanakan kerajaan Malaysia atas dasar keprihatinan dan kebersamaan Malaysia bersama-sama dengan penduduk Palestin. Pesakit yang dibawa ke Malaysia juga perlu melalui tapisan-tapisan yang telah pun ditetapkan bagi melayakkan mereka melalui penerbangan jarak jauh. Muhammad Najib Mashur, RTM. Sementara itu, Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid berkata rakyat Palestin yang dibawa masuk ke negara ini sedang menerima rawatan dan dijaga dengan baik. Rawatan memerlukan sedikit masa berdasarkan kecederaan dialami. Okey semua, saya percaya bahawa kita akan beri rawatan yang rapi dan sewajarnya. Jadi buat ketika ini mereka dalam keadaan dirawatlah. Dia tak boleh rawat satu hari itu. Ini yang panjangnya. Yang apa jenis-jenis kecederaan yang memerlukan rawatan yang panjang. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil malam tadi menyaksikan konsert oleh Asian Youth Orchestra di Dewan Filharmonik Petronas. Turut hadir Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming bersama lebih daripada 600 penonton. Konsert menampilkan bakat pemuzik muda dari seluruh Asia dengan menonjolkan kepentingan pertukaran budaya dan seni. Ia dianjurkan dengan kerjasama Pejabat Ekonomi dan Perdagangan Hong Kong di Jakarta untuk menjalin perkongsian antarabangsa yang bermakna dan menyampaikan pengalaman artistik dan seni bertaraf dunia. Konsert menampilkan 103 pemuzik cemerlang daripada lebih 10 negara dan wilayah di seluruh Asia termasuk 6 dari Malaysia. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah, Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Assalamualaikum.